Dar. Nah, oke guys, KZ Channel balik maning guys. Halo guys. Guys, saya sampai entek lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya lur ya. Oke lur, di video kali ini KZ mau sepil lur. Apa sepil? Mau berbagi tentang sarang burung walet lur ya. Ini sarang burung walet saya sudah sotir, tapi sotirannya ini enggak betul-betul sendiri-sendiri lur ya. Kalau mau sendiri-sendiri itu grade super sendiri, grade A sendiri, B sendiri, C sendiri, banyak bulu sendiri, nah, pokoknya seperti itu. Yang ini satu bag plastik ini campur lor ya, mulai super sama grid AB. Nah, mananya ini 3 grid jadi 1 ini. Oke lor, kali ini KZ mau berbagi tentang sarang di harganya lor ya. Harga sarang untuk tahun ini bosku ya, untuk tahun ini 2024. Nah, KZ sudah lambat dari awal, apa itu sepatutnya bikin video itu dari awal bosku ya, dari awal 2004 bulan 1 ini sudah bulan berapa, bulan 2, tapi KZ bikin bulan sekarang ini hitungannya masih harganya itu masih sama di harga bulan akhir tahun 2003 sama awal tahun 2004 sampai sekarang itu masih kurang lebih sama, bedanya sedikit saja, nanti KZ terangkan. Ini KZ sepil harga untuk tahun ini bosku ya, karena dari dulu sampai sekarang itu harganya itu tiap tahun itu kurang lebih sama bosku ya, naik turunnya itu kurang lebih sama. Kalau bagi saudaraku yang sudah paham biasa jual sarang itu apa, harga sarang itu tiap tahun itu tahu, naik turunnya itu tahu. Ini KZ berbagi saja yang KZ tahu, sarang ini tiap tahun, kalau lain hitungannya tahun akhir tahun sama tahun baru. Nah, biasanya kan satu tahun itu ada hari raya agama apa saja, penganutan apa saja, tapi yang biasa harga sarang ini mempengaruhi di tahun baru sampai raya Imlek atau hari raya Cina itu bosku ya. Nah, itu yang biasa mempengaruhi itu di sana, saya sebutkan di sana dulu. Pokoknya setiap tahun baru sampai hari raya Imlek, hari raya Imlek atau hari raya Cina itu biasanya kan di bulan akhir bulan 1 atau bulan 2, biasanya di situ saja bosku ya. Lain sama agama Islam, agama itu yang biasa tukar apa bulan. Nah, kalau agama apa Kristen kan biasa di bulan apa akhir bulan saja, akhir tahun bulan Desember. Kalau hari raya Imlek biasanya di bulan akhir bulan 1 atau bulan 2 seperti itu. Nah, ini sarang ini pun sama, harganya itu sama seperti itu lur ya. Ini KZ sekedar berbagi saja. Biasanya sarang ini di akhir tahun, mulai akhir tahun sampai tahun baru, sampai hari raya Imlek itu harganya turun, bosku ya. Nah, seperti itu. Harganya turun. Di mana saja pokoknya. Di mana saja yang ada petani walet, yang ada rumah burungnya walet itu, di mana saja, pokoknya yang ada burung walet, bosku ya, yang ada sarang ini, itu harganya itu sama semua turun, dan harganya di lain negara itu kurang lebih sama, bukan daerah, bosku ya, lain negara seperti contohnya Indonesia, Malaysia, dan lainnya yang ada burung ini itu semua sama. Pokoknya tahun baru sampai raya Imlek, dan habis raya Imlek itu biasanya harganya masih turun. Nanti kalau sudah habis raya Imlek, paling cepat-cepatun 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan, nah itu setat sudah naik kembali harganya, seperti itu. Itu dari dulu sampai sekarang itu yang KZ tahu seperti itu. Semenjak KZ tahu RBW atau tahu di persarangan ini, bosku ya, dijual beli sarang ini, nah, seperti itu. Harganya itu semua dari dulu sampai hari ini, sampai 2004 ini, 2024 ini sama seperti itu. Harganya setiap tahun baru sampai hari raya Imlek. Lepas hari raya Imlek biasanya itu 1 bulan lah, habis raya Imlek 1 bulan baru nanti start kembali harganya agak stabil terus seperti itu. Nah, itu di segi harga jual beli sarang itu, kalau sarang itu semua sama seperti itu, bosku ya, bukan satu daerah, lain negara seperti Indonesia, Malaysia, mana lagi yang ada Vietnam atau Thailand yang ada petani waletnya itu harganya sama, bosku ya, seperti itu. Dan harganya itu ikut mata uangnya, bosku ya, mata uang di negara itu. Tapi kalau dikeruskan kurang lebih semua sama, seperti contohnya sekarang yang paling banyak petani walet di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu kalau harganya apa itu senang ngomong 10 juta itu, di lain negara pun dikeruskan kurang lebih ya sama, bosku ya, di situ kurang lebih di situ saja harganya, semua sama pokoknya, bedanya nggak terlalu jauh seperti itu. Pokoknya kalau di Indonesia harganya di masa itu turun, di lain negara pun sama seperti itu. Seperti itu, bosku ya. Pokoknya sampai hari ini, sampai 2024 itu jual beli sarang itu kurang lebih sama. Nggak tahu nanti kalau tahun depan harganya sudah berbeda, KZ belum tahu lagi. Seperti itu. Biasanya pokoknya setiap tahun baru sampai hari raya Cina atau hari raya Imlek itu harganya mesti turun. Nah, kadar turunnya itu nggak mesti, bosku ya, kadang turunnya banyak, kadang sedikit. Nah, seperti itu. Nah, sekarang KZ ngomong yang paling banyak sarang atau RBW petani walet rupiah saja Indonesia. Sekarang harga di 2004 ini, mulai tahun baru masih sampai sekarang ini KZ bikin video ini bulan 2 tanggal berapa ini, bosku ya, 20 bulan 2 tanggal 20 habis raya Imlek atau hari raya Cina itu harganya masih sama, bosku ya. Nah, nanti kalau sudah habis raya Imlek ini agak-agak 2 minggu atau 1 bulan itu biasanya agak naik sedikit atau sudah stabil seperti semula sebelum tahun baru seperti itu. Nah, ini dirupiahkan. Kalau sekarang grade A yang paling senang itu grade A atau grade yang bagus, bukan yang paling bagus. Kalau yang paling bagus itu grade itu, bosku ya, grade super, A plus atau E plus atau paling bagus sendiri super. Nah, nanti KZ contohkan ada enggak di sini. Biasanya ada. Ini KZ campur ini. Karena mintanya seperti itu. Ini KZ belum keluarkan. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini hitungannya oke sarangnya. Pokoknya yang grade super. Nah, itu kurang lebih seperti ini, putih, bulunya kurang, bentuk mangkoknya bagus, itu grade super. Nah, ini KZ campur, ini pun grade super juga bagus. Nah, kalau ini ya bawahnya grade B. Nah, ini grade A, ada bulunya sedikit. Nah, pokoknya grade A sekarang yang grade A. Grade A itu di rupiah hari ini, masih sampai hari ini harganya itu di sekitaran turun 8 sampai 9. Pokoknya di situ saja, Bosku. Nah, grade A. Grade A itu harganya di situ 8 9. Nah, rendah-rendah 8, tinggi-tinggi pun 9 saja, itu sudah nggak naik lagi. Kalau ada yang beli naik lagi, berarti mananya pembelinya mantap jos. Nah, seperti itu, pembelinya itu mantap jos. Ini untuk petani walet, Bosku, ya. Yang sarang turun dari RBW kita keluarkan. Lihat sarangnya juga, Bosku, ya. Kalau kadar sarangnya bagus, harganya mesti tinggi sedikit, seperti itu. Nah, kita lihat dari harga itu saja, Bosku, ya. Dari harga yang grade A itu, yang standar itu grade A itu saja. Nah, yang biasa orang cari itu grade A itu. Nanti kalau yang super, kalau disortir sendiri sepertinya contohnya seperti ini, nah, itu di atasnya grade A. Mahal-mahal tinggi-tingginya grade A itu bedanya biasanya kalau yang grade A itu 9, grade super, A super atau A plus, pokoknya yang paling bagus, nah itu 10 saja, seperti itu. Nah, bedanya sarang itu harganya di situ. Kalau di yang grade B, lihat pembelinya, Bosku, ya. Kalau pembelinya modelnya sotirannya grade A sama B sama super, ini kadarnya sudah tahu, nah, berapa kilo atau berapa banyak sarang, nanti dia lihat sudah tahu, biasanya di harga tengah-tengahnya situ. Nah, seperti itu, di harga tengah-tengahnya antara 9 sampai 10, seperti itu, atau 8, 9, 10 di tengah-tengahnya situ kalau dicampur. Kalau sendiri-sendiri, kalau grade A itu 9, grade A super itu 10 saja, lepas itu grade B 8. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu saja, Bosku, ya. Harga itu kurang lebih sama di mana negara. Kalau turun, semua turun, seperti itu. Contohnya nanti kalau di Indonesia turun, di Malaysia nggak turun, itu nggak mungkin. Semua mesti kebanyakan turun sama. Ini kalau di segi biasa tahun baru sampai raya Imlek biasanya seperti itu. Kalau dari segi pembeli-pembeli yang bawah-bawah itu KZ kurang paham, Bosku, ya. Ini kalau dari segi umum, mencakupi umum, bukan antar daerah, antar negara, semua kurang lebih sama, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah grade itu grade super AB kurang lebih segitu. Di bawahnya itu, di bawahnya ini grade-nya itu banyak bulu. Nah, banyak bulu-bulu sedang. Nah, ini contohnya itu bulu sedang. Nah, ini bulu sedang ini. Nah, bulunya itu agak banyak sedikit. Nah, ini bulu sedang. Pokoknya kalau yang sejenis ini, nah ini grade yang ini sama ini itu sama, Bosku, ya. Mau sarangnya putih mangkok, hanya di bedanya itu di bulunya. Nah, ini bulunya enggak agak banyak sedikit, nggak terlalu penuh. Nanti yang penuh itu banyak bulu atau bulu banyak, seperti itu. Ini bulu sedang. Nah, ini harganya di bawahnya itu. Nah, di bawahnya grade B. Nah, turun-turun pun biasanya hanya satu saja. Nah, kalau grade B nya 8, sini 7. Nah, seperti itu. Seperti itu saja, turunnya nggak terlalu banyak. Tapi nanti kalau yang turunnya biasa agak banyak, yang di grade kurang bagus lagi, seperti itu. Oke, ya. Ini di grade bulu sedang itu kurang lebih seperti itu turunnya. Ini sekarang banyak bulu. Nah, ini grade banyak bulu. Nah, ini betul-betul penuh ini bulunya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini betul-betul banyak bulu. Nah, ini di grade banyak bulu ini turunnya sama. Sama ini pun sama yang grade B E-grid bulu apa ini? Sorry, ini kameranya nggak fokus ini bosku. Nah, karena dipakai tripod lagi susah ini, gadget apa? Lepas saja ini biar senang. Nah, seperti ini saja. Nah, di sini di grid bulu apa ini? Sedang ini turunnya pun satu step saja bosku ya. Nah, turun sedikit saja seperti itu. Karena ini pun yang bulu banyak ini, maunya sarangnya itu putih dan mangkoknya bagus, hanya bedanya itu di bulunya itu lebih banyak daripada sini. Nah, itu saja bedanya. Harganya turunnya nggak terlalu banyak. Sekarang di bawahnya ini. Bawahnya ini mangkok, dia mangkok juga tapi agak kuning bosku ya. Nah, bedanya di situ. Biasanya di warna saja. Dia maunya mangkok tapi dia agak kuning. Nah, seperti itu. Warnanya itu agak kuning, nggak putih. Walaupun bersih, contohnya nanti ada ini. Nah, ini bukan bersih ini. Bersih nggak ada bulu, bulunya sedikit. Itu kalau warnanya kuning, agak kuning nggak putih seperti itu. Nah, ini sama itu beda sudah. Ini gadget karena kan sudah sotir. Itu harganya sudah turun ini. Di bawahnya ini. Nah, seperti itu. Kadang bisa sama-sama ini, kadang di bawahnya, kadang bisa sama-sama ini kadarnya itu, karena ini kuningnya nggak kuning itu bosku ya, nggak kuning terlalu kuning. Ini di bawahnya ini ada gridnya yang kuning lagi ini bosku. Kadang ini pembeli itu nggak mesti bosku ya, lihat pembelinya maunya seperti apa. Dia ini pokoknya kurang lebih harganya bisa sama ini, bisa sama yang ini, yang bulu sedang ini. Nanti lihat kadar sarangnya itu seperti apa ini. Kalau kadarnya kuningnya nggak terlalu banyak dan banyak yang bersih, nah itu bisa disamakan sini dia seperti itu. Karena nggak bisa dipastikan pembeli itu nggak sama seperti itu bosku ya. Nah, sekarang itu habisnya ini harganya dari ini, yang bawahnya lagi itu ini. Nah, ini kuning berat ini seperti ini. Nah, ini kuning berat ini. Kuning berat itu pokoknya kuningnya itu betul-betul kuning ini bosku ya. Nah, seperti ini nih sama itu sudah beda bosku ya. Nah, nanti kalau bosku bisa sudah yang sudah tahu nyotir sarang bagi petani walet itu nanti bisa bedakan itu sarang itu kuning ringan sama kuning berat itu seperti apa. Itu enggak terlalu kuning, ini betul-betul kuning yang ini seperti itu. Nah, ini di bawahnya harganya. Ini bentuknya mangkok bosku ya. Oh, ini bentuknya mau mangkok juga ini. Nah, bentuknya mau mangkok juga. Lepas itu sudut. Nah, kalau sudut ini harganya kurang lebih sama itu bosku ya. Sudut ini. Ini patut tadi sudut ini dulu. Sudut ini dia sarangnya mau putih. Nah, sudut tapi sarangnya mau putih. Nah, sudut sarangnya mau putih, harganya sama-sama itu. Nah, kurang lebih sama-sama itu yang bulu sedang itu. Nah, ini sama itu kurang lebih sama. Nah, ini kadang seperti ini bosku ya, lihat pembelinya saja, lihat kadarnya, sudutnya. Kadang dia disamakan harga sama itu, kadang sama ini yang banyak bulu ini. Nah, seperti itu, seperti itu bosku ya. Habis ini nggak ada bentuk. Nah, ini yang nggak ada bentuk. Contohnya pecah jadi dua, kok pecah ada dua, ini pecah seperti ini, atau patah sedikit, atau biasanya di atas Twitter seperti ini. Nah, ini kan nggak ada bentuk, ini di atas Twitter, di belakang Twitter. Nah, ini yang nggak ada bentuk, ini di bawahnya. Kalau ini sama ini bedanya agak jauh, turunnya jauh ini. Nah, seperti itu, turunnya jauh. Seumpama ini tadi itu 7, ini kalau 6 ini bisa di bawahnya, bedanya bisa 2 ini. Nah, seperti itu, bisa 4, bisa 3 seperti itu. Yang ini nggak ada bentuk ini, lihat pembelinya saja bosku ya. Tak ada bentuknya ini kan bisa dilihat juga kadar nggak ada bentuknya itu seperti apa. Nah, atau hanya pecah sedikit saja, atau pecah seperti ini saja, atau di atas Twitter. Nah, pembeli itu seperti itu, enggak suka-suka harus dibuka harga sama seperti itu bosku ya. Dia mesti lihat kadar sarangnya itu bentuknya seperti apa dan warnanya seperti apa. Kalau sudah ini, nah ini patahan besar. Nah, patahan besar itu satu jadi dua. Nah, ini satu jadi dua atau rempelan ini agak-agak yang besar-besar. Nah, itu di bawahnya ini. Nah, ini pun sama, turunnya biasanya 2 step ini. Nah, 2 step. Kalau ini 4, ini 1. 4, 3, 2. Nah, ini 2 lah hitungannya kalau 2 step. Nah, pokoknya biasanya bedanya itu 2 step lah. Seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada lagi yang lembutan itu kecil itu. Ini kaset enggak? Itu hari enggak tahu taruh mana, lupa. Nah, itu yang kecil itu betul-betul halus itu, yang lembut-lembut itu, yang biasa kajet kadang bersihkan sarang itu ada, itu paling bawah sendiri itu harganya. Kadang pembeli itu ada yang mau, ada yang enggak, seperti itu saja. Nah, seperti itu bosku ya. Nah, ini kajet pun belum dikeluarkan juga, tunggu agak-agak harganya sudah stabil sedikit baru nanti dikeluarkan. Ini kajet dapat segini saja, ini panen yang kedua kali itu hari, yang panen satu musim 2 kali dapat segini saja, nggak begitu banyak ini karena sudah panen 2 kali ini. Oke guys ya, seperti itu saja ini harga di sekarang bosku ya. Nah, harga di tahun 2024. Nah, harganya itu kurang lebih segitu. Nah, kalau mau harganya stabil, kalau bagi saudaraku petani walet mau tunggu harga stabil, tunggu pokoknya habis raya Imlek ini setidak-tidaknya 1 bulan. Nah, itu nanti bisa coba dikeluarkan sarangnya, biasanya sudah naik harganya, seperti itu. Oke guys ya, kajet sekedar berbagi saja soal harga sarang burung walet. Cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.